tamu ni. Mana tengok macam ada masalah ni. Memanglah masalah maklum. Tengah rosing ni maklum. Apa yang dia rosing katnya? Cuba cerita. Kau kau pandang boleh selesai kan? Gini maklum. Orang duk marah sangat kat saya ni. Marah tu pasal tak beritahu kat mereka. Sajak-sajak Abia ni dah spirit. Oh, yang betul lah. Ni lah, Pak Noh dah belajar sikit. Bocok free. Cuma Pak Noh. Eh, Pak Noh. Bocok lagi. Cicah ni. Itulah pasal. Sos ada tapi dah expired. Tapi kicap lemak manis ada. Nak ke? Apa Banon? Mana kena cucuk dengan kicap? Haa, samalah dengan sajak expired tu tadi. Awak pula Banon. Kadang-kadang, sajak-sajak yang keluar tu ada sebab-sebabnya. Macam Quran. Diturunkan ada asbabun nuzulnya. Macam itulah juga dengan hadis. Ada asbabun urut. Ah, begitulah juga dengan saya saja aku ya. Ada asbabul kisahnya. Jadi, wasilahlah orang yang paling banyak bersama dengan Abia. Sudah tentu dia tahu sebab apa sajak itu ditulis dan di situasi mana sajak itu nak digunakan. Kadang-kadang kita ni baca sajak waktu kita fikir ada sesuatu yang tak adil pada diri kita. Jadi kita ambil sajak tu, kita suluh dan tembak orang lain. Tapi kita tak suluh diri kita. Wasilah ni lah yang perintah Abia. Tengok buku-buku Abia. Siapa yang susun? Wasilah. Abia kata, kalau kita nak ingat Abia, kita kena buat apa? Baca buku Abia. Ha. Baca buku Abia tu maksudnya bertanyalah dengan wasilah, merujuklah dengan wasilah, bermanja-manja dengan wasilah sebab dialah yang menyusun buku minda Abia. Faham ke? Jadi, berbalik kepada kenyataan, sajak tu dah expired. Ialah maksudnya ia perlu digunakan pada waktu-waktu yang tepat. Sebab sajak-sajak itu dikeluarkan ada sebab-sebabnya. Betul. Betul. Macam sos tadi, ada jenis-jenis makanan yang sesuai dimakan bersamanya dan ada yang tak sesuai. Contohnya, kita nak makan kek cicah sos ini. Boleh ke? Sesuai ke? Tak mahu lah Pak Non. Ha, gitulah tamsilannya. Oh, jadi Pak Non, kenyataan mengatakan sajak Abia itu expired, kena fahamlah maksudnya. Kita tak boleh mentafsirkan kata-kata wasilah hanya selapis dan mengikut tafsiran kita saja. Betul Pak Nah? Betul. Jadi janganlah rusing-rusing lagi. Thank you.